Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Bro. Ini ada kendala motor Beat itu ya. Nah, itu kepunyaan Mbak itu loh tadi. Itu ya. Dari ngemplak. Ini kendalanya kenapa? Ini pengisiannya ini sampai di 19, tapi saya heran kenapa kok ECU-nya enggak mati. Tapi terkadang loh ya, ini motornya udah dingin. Tadi sempat kebaca 19, tapi namun saya enggak ketangkep video sama saya. Ini soket spulnya ini saya cek semuanya aman. Ini semuanya aman ya. Nah, ini kalau relay dipegang kalau motornya habis jalan ini panas banget. Terus ciri-cirinya kalau motornya mau mati, ini speedometernya di sini. Lampu indikatornya di sini ya Mas Bro. Akinya tak lepas, maaf. Ini radar redup. Ketika redup motornya mati. Yang saya heran kenapa kok ECU-nya enggak mati, itu aja. ECU-nya kuat ya. Terus kalau dalam kondisi demikian jangan sampai pasang scanner, nanti scannernya mati. Ini tak bersihkan dulu. Wah, ini kan tanahnya gosong loh ya. Kalau panas saja ya Mas Bro. Kalau dingin enggak. Ini kiprai Mbak. Kiprai tahun baru. Oke, kita pasang lagi. Ini tadi kayak sempet di angka, tadi ketemunya di angka 19 volt ya Mas Bu. Yo, iki marono sepedanya macet. Lek macet berarti njaluk ganti ya. Bu macet sak, bu macet engko, bu macet meneh, ndak paham. Semoga lek wong wis tondo-tondo wis jantung ini. Kari ngenteni mati nih. Kita pasang dulu ya Mas. Saya nggak berani pasang scanner. Boleh nih sampai tengah wangi barang kadang. Kok wani sampean? Kasih itu kuatnya di gawa sepeda gawa sawong-wongnya itu loh. Gak boleh sawong. Nah ini redup dah bisa. Bisa nam. Bisa ya mas. Bisa. Bisa mangko. Ayo gue boleh dulu. Lalu ngono sih harus dimono sih. Hah? Iya. Kamu nah, urup lagi. Kamu urup. Iya. Di sini aja nih. Iya. Boleh wes anu suwe kena dewi ya. Nah ini ya Mas Bro, ini tandanya. Ecunya mulai error. Ini coba ya. Relay kaki empatnya ini normal. Ya apa salahnya, ini kan gosong. Ini coba tak pasang relay punya saya, tapi ya nggak ngefek. Aduh. Mari dikawarin nih kemurok menini. Nah, kok macet banget nih. Dan ono wes mari kemurok. Kemurok. Tetap nggak bisa ya. Tapi ini lo kata mbaknya itu. Tapi nanti suatu saat nyala ya mbak ya. Suatu ya, saat. Nyala. Nyala ya. Nggak dingin nyala. Ini ECU-nya yang bermasalah. Starter sekil kena ya. Kok mati bel? Dos ECU-nya now. Coba nih. Si. Nggak nyala ya. Oke, bentar ya. Coba sekali lagi. Nah itu nyala ya.
double tangan. Double tangan enggak bisa. Oh, bisa. Ini setengah mati atau dari relainya? Oh, ntar salah. Skalanya 20. Ini aman di angka 13. Coba dinyalakan aja ke sana. Aman ya. Gaspol. Bentar, tadi 17 ya. Tadi sempat kebaca dah ya. Nah, itu dia 17 ya. 17 kebaca di 17. Hop. 19 ya. Benar enggak? Benar ya. Ini bukan dari relainya tapi dari ECU-nya. Jangan sampai pasang scanner di motor ini. Nanti bisa scannernya Anda mati. Bentar. Panas loh kira ya. Relainya mulai panas. Panas. 13. Mari nih, coba ini mari kasih. Mari mas Aji. Relay ini koyok ya? Relaynya. Ini. Coba nah. Tadi 17. Oke ya. Yang penting tadi udah kebaca. Tadi sempat over chest. Tegangannya melebihi batas ya. Ini enggak tahu nanti konfirmasi lagi itu yang punya motor, Mbak. Mbak siapa itu, Mbak Bella? Bella. Bella ya. Mau bahas siapa nggak tahu. Ya terima kasih. Ini berhubung motornya masih bisa ya, mungkin nunggu ECU-nya mati sekalian kalau mati ya diganti. Kalau enggak ya saya nggak bisa berani ngomong apa-apa ya, cuma bisa berkata nunggu tanggal apa? Tanggal expired. Oke, Mas Ru. Itu aja salam dari saya JJ Channel, mantap. Itu Mas Anam. Itu saya. Ya, relinya tak pasang lagi. Ya,